jahit bagian daleman lu. Walah, gede-gede lu. Gedenya sekepala anak kali ya. Kali ya sampai heran. Walah, ini sih gedenya semene isinya sepira. Lagi dengan Mama Sarah nih, gimana kabar semuanya sedulur online semua? Semoga sehat selalu, diparingi rezeki lancar dan dimudahkan segala urusannya, amin. Nah nih lur, Mama Sarah lagi jahit label buat kerudung nih, kerudung buat sekolah. Nah kerudungnya datangnya itu belakangan sama bahan seragam kemarin. Nah untuk seragamnya sudah jadi. Nah ini kerudungnya baru dibagi itu kemarin lah. Ini dadaan kakak Sarah itu besok mau dipakai katanya. Ya udah, saya dadaan pakai jarum tangan saja. Nah ini jumlahnya ada 4, 3 biru ini 1, 2, terus 3, terus yang satu lagi ini tadi sudah jadi warnanya putih. Nah ini saya jahit jarum tangan kayak begini ya tuh. Alhamdulillah, soal jarum tangan insya Allah saya bisa, karena dulu sebelum saya nikah sama bapaknya, saya itu mantan kerja jadi tukang jahit di PT. Nah alhamdulillah timbang jahit-jahit kayak begini ya, alhamdulillah bisa kayak gitu ya lur ya. Nah nggak tahu nih kakak Sarah jerene si sukar tinggo mak lah sih. Jadi ini ya wis mau gak mau dijahit sekarang. Bukan susu kicu kedupiakan sesempatnya baik tadi nih. Untuk jahitnya kayak begini sih sebenarnya gampang lho. Nah sih masih ngerti step-stepnya ya kayak gini sih sebenarnya gampang. Karena ya sebenarnya yang gue jahit mesin jahit malah lebih gampang maning. Serrrr tadi nih gue nganggu tangan ya. Ya wis secanda kayak baik. Yang penting kepegang kayak gitu. Susu-susu bisa dinggo ya lho ya. Nah jadi jahit kayak begini istilahnya alhamdulillah sih ya nggak terlalu kagok lur, karena ya wis tadinya sebelum nikah sama bapaknya itu kan saya kerja di PT itu udah lama, kerja di PT dari 2004 sampai 2011, 2010 saya nikah, ya 2011 apa ya lur ya, itu mau lahiran kakak Sarah, anak saya mau lahiran kurang 1 bulan saya itu cuti sekalian keluar kerja, padahal ya sama pengawasnya, kalau di dulu kan namanya di PT itu kan adanya namanya pengawas, pengawas len, pengawas tukang jahit kayak begitu, ditelepon lagi mau mangkat lagi apa enggak, tapi sama suami saya itu enggak boleh, wis waktunya di rumah ngurus anak bayi, jadi kayak gitu ya wis manut karo bojo. Nah ya lur ya. Nah tapi jadi sanggup pengalaman, istilahnya dulu pernah kerja kayak begini kan, jadi sewaktu buat jahit kayak begitu ya sebenarnya ya istilahnya wis biasa. Apalagi kalau saya punya mesin jahit lho, raketang mermak kayak begitu saya juga bisa mermak biasa. Tapi wong alane tukang jahit di PT itu kan beda kayak orang jahit biasa ya. Biasa itu maksudnya dari ngukur, dari motong, dari bikin pola itu semuanya bisa. Kalau saya itu nggak bisa bikin pola, motong bahan itu nggak bisa, karena kalau kerja di PT itu fokusnya kalau udah jahit ya jahit aja gitu. Kecuali dia megang mesinnya itu beda. Kadang kan dulu saya pernah jahit, saya itu ganti PT berapa kali ya, 3 kali kalau nggak salah. PT pertama saya itu jahit bagian daleman lur, maaf ya, bagian BH orang luar negeri lur. Walah, gede-gede lur, gedenya sekepala anak kali ya. Karena ya wong saya sendiri juga jahit dulu baru-baru kerja ya sampai heran. Walah, ini sih gedenya semene isine sepira. Tapi ini ya wis mengayale sing ora-ora, tapi wong karena orang luar kan emang rata-rata ya istilahnya gede, maksudnya buat dadanya itu gede gitu. Jadi maaf ya lur ya, bukan porno ya enggak, cuma ya pengalaman saya dulu pernah jahit itu dulu PT pertama itu isinya bagian daleman, terus
pindah itu kan zaman dulu itu modelnya kontrak kayak begitu ya Lur ya. Saya di situ itu 1 tahun lebih lah, hampir 1,5 tahun. Terus pindah karena kontraknya habis, pindah ngelamar kerja lagi, dapat di PT yang jahit bagian kemeja-kemeja kayak begitu. Kemeja-kemeja itu namanya dulu PT-nya adanya di Cakung yang daerah Jakarta Utara, mesti paham namanya dulu Bondet itu kerja bagian PT tukang jahit. Saya dulu pernah kerja di Marunda, Cilincing, daerah Jakarta Utara. Itu saya PT pertama kali saya kerja di Jakarta Utara itu ya di PT Elok, tapi sekarang sudah tutup. Nah terus lagi kerja di lamar kerja lagi di PT saya lupa udah berapa tahun yang lalu ya, berarti 12-13 tahun yang lalu Lur, saya mendan lupa pokoknya ya. PT Karina habis itu MIM, terus PT Tainan. Itu dulu saya pertama kan PT Elok, terus Karina, MIM, terus PT Tainan. Itu PT paling lama di sini itu emang gajinya dulu gede-gede Lur. Takoni dulu itu saya kerja di PT itu terakhir ya, itu saya keluar aja itu gajinya UMR dulu berapa ya Lur ya, 1.500.000 kalau nggak salah itu 12 tahun yang lalu. Nah itu jadinya lemburannya ya gede, apalagi nggak kuat tenaganya Lur. Wah anggar arane kerja ning Bondet, kerja ning PT kayak kue, kuat tenaganya, lemburannya nganti bengi nyong kelakon hamil nyampe hampir 9 bulan itu saya pulang jam 9 malam, kadang jam 10, apalagi kalau waktunya mau ekspor. Walah barang ditungguin semua, orang bakal bisa balik, bener Lur. Nah, kadang nanti ekspor ditungguin itu nyampe kadang jam 10, setengah 11 malam tuh. Alhamdulillah dulu itu suami saya itu istilahnya sering standby, pulang jam berapa aja itu gak takut ditungguin nyampe di depan PT, keluar pulang pagi wis makat maning Lur, setengah 6, jam 6, seperempat kayak gitu kan dulu naiknya itu bis. Jadi mau gak mau harus dari pagi berangkat, bukan kesiangan sih, kalau udah kesiangan waktunya orang jam kerja mesti macet, wis diomel-omel karo pengawasi kawanan waktunya ekspor malah tekannya awan kayak gue Lur. Ya wis arane mau kerja ya kayak gue Lur. Jadi yang gue pengalaman alhamdulillah sekarang kepake buat di rumah. Jadi kata-kata bolong raketang jahit-jahit dewek kayak alhamdulillah bisa kayak begitu ya Lur ya. Nah ini saya jahit seragam kakak Zahra, jadi cerita takkan ngerti-ngerti ya Lur ya. Jahit seragam logo kerudung jadi lah cerita dulu saya lagi masa-masa kerja ya. Nah ya kayak gitulah Lur, wong arane wong kerja ya alhamdulillah jadi bisa gue pengalaman gue kayak gue bekal ilmu. Jadi dulu yang saya istilahnya orang bodoh dari kampung, orang ngerti jenenge PT, orang ngerti jenenge jahit, orang ngerti jenenge ngobras, apa maning sing jenenge jahit jarum dua itu kan dulu bagian daleman kayak begini kan ada jarum dua itu harus jahitnya harus rata Lur, lompat jahitan satu aja dibongkar, terus lagi jahitannya kalau namanya kayak gitu kan ya macam-macam orang kan dari awal dulu dari jarum satu dulu, jarum satu sudah bisa ntar naik tahap lagi lebih lancar lagi naik tahap lagi. Jadi alhamdulillah itu kerja di PT itu malah pengalamannya banyak, terus saudaranya juga banyak karena karyawannya itu enggak 10-20 ribuan, bener Lur, asli sekali istirahat kayak gue Lur biur walah ya sing madong sing kemruyep pokoknya lah. Saya sih senang dulu kerja kayak gitu, jadi istilahnya ngumpul kita ngumpul orang nggak dikenal dari daerah mana aja. Dulu saya itu punya teman namanya siapa dulu ya, Siti ya kalau nggak salah ya, itu teman dari Aceh, orangnya baik sekali orangnya. Terus saya wis namanya kerjanya pindah-pindah terus kelalen orang duwe nomere ya wis sekarang wis lost kontak lagi dan nggak tahu lagi. Dulu saya itu yang pas lagi tsunami Aceh
itu saya lagi baru-barunya kerja di PT apa namanya Elok yang di Marunda itu. Yaitu saya punya teman namanya Siti. Pokoknya itu Aceh kalau nggak salah itu satu tahun, selang satu tahun lah saya itu masih di PT Elok itu ya lo ya. Temennya akeh bener. Ini alhamdulillah dapat satu nih. Jadi kalau ngobrol orang rasa ya lo ya. Ceritane oleh siji. Ini tinggal ngunci saja. Nah, kalau ngunci jahitan itu di belakang. Terus kalau ini dikuwel-kuwel-kuwel di belakangnya begini. Nah, buat dikunci ben orang brudul. Nah, alhamdulillah ini sudah selesai. Di double maning, men tambah kenceng. Tapi kok jahitan ini orang bakal copot kayak gitu. Nah, kayak gini lur. Jadi ini dipasangnya di dada bagian kanan. Nih, kayak begini. Tadi sudah saya ukur di dada anak saya kira-kira jatuhnya di mana. Nih, kayak gini ya lur ya. Kak Zara, Kak. Nih mau jahit satu lagi, jadi ngukur dadanya lagi. Kak, ini diukur dadanya ini seberapa dulu? Coba itu dadanya buat labelnya masih dua lagi. Seberapa? Gak boleh turun-turun ini. Dari tempat ya, seperti nah, pola enak padam. Jadi diukur dadanya dulu, baru ntar dikira-kira seberapa tingginya kayak begitu. Nah, pertama-tama gerjain itu dari bawah dulu, dari bawah naik ke atas kayak begini. Nah, lihat ini wis kekunci, baru kita nerusin kelilingnya. Nah, kayak gini ya lur ya, arane mama ya daripada jahit nyewa jahitan lagi, wong arane juga masang logo kayak begini kan ya nanggung, mau jahitin lagi tuh nanggung. Soalnya enggak banyak gitu. Jadi ya udah jahitin pakai tangan saja sebisanya. Dulur onlineku semua, apa ada yang bekas mantan jadi pegawai pabrik, ada juga kali ya yang pegawai pabrik tapi bukan jahit, kali ada ya lur ya. Ya, salam kenal ya lur ya, dari saya Mama Zara nih, mantan pegawai pabrik juga. Nah, ada juga dulu adik saya itu bagian itu di daerah Tangerang kopi kalau adik saya itu, tapi alhamdulillah sekarang jadi kampung urus anak, ada masanya ya lur ya. Nah, terus kakak saya sama kayak saya tukang jahit di PT daerah Cakung Jakarta Timur. Nah, sama saya itu dari Jakarta Utara tadinya kan jahit, selesai kontrak terus ditarik di PT sekitaran kakak saya juga sama. Itu namanya daerah Bondet, daerah Cakung kayak gitu ya lur ya. Nah, pokoknya sih wis paham-paham orang PT, pokoknya ya wis ngerasa kena priwe carane kerja kayak kuwi ya lur ya. Rekasane mangkat esuk bali bengi, mangkat esuk bali bengi, tapi seneng lur. Duite akeh. Kerjane lembur, bae pokoknya ngger lagi targete apa jenenge nyampe balas bener gajian kowe ora kerasa lho tenan, kayane apa jenenge bergajian wingi wis gajian maning kayane kowe lho bener. Tapi ya ada masanya lho, tapi sekarang PT-nya sudah pada tutup semua. Itu kemarin soalnya saya kesana itu 2021 saurungnya corona lho. Orang corona sih 2000 berapa? 2020 apa ya lur ya?
2020 kayaknya. Saya itu ke sono ngurus itu jam sostek. Jam sostek saya itu ada yang belum saya ambil, satu PT, pokoknya PT terakhir, PT di Tainan dulu di Cakung. Pokoknya yang pekerja di PT-PT di Bondet daerah Cakung, syukur-syukur kenal nyong ya. Yang mantan kerja PT di Cakung ya lur ya. Nah, salam kenal. Ini ternyata benangnya habis, udah gak bisa bermuter. PT ini pada tutup lur. Embuh pada pindah apa privasinya ya ora paham lur. Jadi ini apa? Saya ke sana itu dulu 2021 apa 2020 ya, pokoknya antara itulah, pokoknya sebelum corona lah lur. Ke sana itu banyak banget PT-PT udah pada terbengkalai, nggak ada karyawannya. Terus ada PT tapi ya karyawannya sedikit, anak PT tapi karimung sapa metok. Masya Allah, aku karena iling ya lur ya. Nah, iling dulu pernah di sono kerja ya, wong jeneng kerja ora sedelak lur. Kerjane ya suwe dari 2004 nyampe 2011. Jadi berapa? Hampir 7 tahun, jalan 8 tahun ya lur ya. Nah, hampir jalan 8 tahun kerja nang PT. Jadi pengalamannya ya wis lumayan, lumayan tentang lingkungan PT, angger isuk, mangkate, rebutan bangku ning Metro Mini, ngopi tekadok lewat mburi. Kan ana PT bagian belakang, ada kan bagian depan itu yang buat kontainer-kontainer gede, mobil-mobil gede itu bagian depan, ada yang bagian belakang, lewat belakang juga bisa, lur. Terus apa jenenge angger kawanan numpake ojek. Ojek itu wis pokoke kayaknya enggak isuk ngubrek kowe waktu bae lur. Dulu saya juga anak kos, belum ngontrak. Ngekos itu juga isinya orang pekerja semua di daerah Jakarta Utara, di daerah Lagoa. Siapa yang tinggal di Lagoa, ayo salam kenal nih. Saya alumni tinggal di sana dulu. Nah, tinggal di sana di Lagoa. Itu isinya wong pada kerja lur. Ya ada yang dari seberang-seberang, pokoknya ya wong ado-ado lah lur. Dulu yang benar-benar akrab banget itu ya satu kos-kosan itu ya isinya ya banyak lur, ada orang dari ini lho lur, Wonosobo juga ada, saya ada itu, tapi saya pengin nyari, saya tahu namanya, tahu dulu kenalnya ya kenal banget, tapi sekarang iman dan lupa ya. Dari Wonosobo kan dekat dari sini, pengin nyari kadang yang kondang wonge kalen, tapi saya juga nggak punya alamatnya. Dulu punya teman kos, bukan teman lagi, wis kayak sedulur, anak kos daerah Wonosobo, ada Solo, Jogja, terus apa Klaten, salam kenal Klaten. Nah, saya juga ada, terus yaitu ada yang dari seberang, kalau nggak salah dari Makassar apa ya lur ya, saya mandan lupa lah. Pokoknya yang banyak itu yang dari Jogja sama Klaten. Halo Mbak Pur, halo Mbak Mini, Mbak Jarmi, Mbak Karni, Mbak Yani, wes akeh pokoke iling jenenge tapi pengis pada tinggal di sana lur. Ya, jadi sanggup kenang-kenangan ya lur ya. Pengalaman dulu kerja di Bondet jadi karyawan PT. Sekarang wis ning omah ngurus anak, ngurus bojo. Jadi masa-masa kayak begitu wis masa-masa gue cerita gue pengalaman. Kadang saya juga cerita sama anak saya. Dulu lagi mama masih istilahnya belum nikah sama bapak. Itu istilahnya ya kayak gitu lur, gue bahan cerita. Jadi anak saya kan jadi tahu, oh iya ini ya mak, ini ya mak. Jadi kayak begitu ya lur ya. Oh, jadi semua cerita ya lur ya. Mantan kerja jadi buruh pabrik. Nah, tapi ya mbung apa seneng lho lur, ketemu kanca akeh, ketemu apa jenenge bareng-bareng wong akeh, seneng
ya wong arane kayak gue kan karyawan orang dibilang siji loro ya wong karyawane ya akeh. Di sini wong pendatang semua. Jadi giliran lagi ngumpul-ngumpul kabehane itu yang anak kos itu ya Lur ya. Kalau namanya PT sih taruhan wong akeh wong karyawane pe wong ribuan. Lah kalau di kos kayak begitu dulu saya itu di Lagoa kamar 1 bawah itu orang Jogja, terus saya sama kakak saya 3, terus di atas sih kira-kira ada berapa ya, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11, ada 11 di atas sama di bawah. Di bawahnya ada 3 saya, kakak saya, terus sama 1 orang Jogja. Tapi dengar kabar bapak kos saya sudah meninggal ya sekitar ya sebelum corona juga. Saya juga dikasih tahu sama kakak saya kan masih tinggal di Jakarta. Nah dikasih tahu katanya bapak kos sudah nggak ada. Ya innalillahi wa inna ilaihi rajiun, semoga amale ibadahnya diterima. Itu dulu orang Makassar juga Lur, tapi wis anak kos wis kayak anaknya dewek. Soalnya apa ya wong arane kita semua banyak kan anak perantauan ning kono sing dijujuk ya anane bapak kos, eman banget Lur. Kok ya wis diambil sama sing kuasa. Kalau ibu kosnya alhamdulillah masih sehat, katanya masih sering ketemu di pasar kakak saya. Ini alhamdulillah jahitan satu lagi sudah selesai ya, dulur online kok semua. Kita kunci lagi dari belakang. Terus dikunci, dikuwer. Nah, terus baru diangkat. Kayak begini. Dan ini hasil jahitannya ya teman-teman. Ini bagian belakangnya dan ini bagian di depannya tuh. Nih kayak gini ya teman-teman. Nah ini satu. Ini sebelahnya lagi. Ini juga ada tadi mana ya. Terus ini yang kedua nih ya Lur ya. Nih terus bagian belakangnya ya kayak begini ya Lur ya tuh. Nah alhamdulillah. Nih dapat 3. 1 terus ini ada 1 terus ini ada lagi 2 terus ini yang putih 1 ini ada 3 nah ini 1 lagi. Ayo kita lanjutkan lagi biar cepat selesai nih. Nunggu anak saya masih di dalam. Nah udah ya cepat lagi. Dan ini alhamdulillah sudah selesai semua ya. Sudah selesai semuanya. Kita simpen, kita lipat terlebih dahulu. Nah, sudah selesai semua. Besok pagi tinggal berangkat saja. Pokoknya ini gunanya. Terus ini ada lagi jarum yang buat tadi warna putih. Nah alhamdulillah sudah selesai semua. Itu tadi jahitinnya. Dan itu tadi cerita sedikit tentang pengalaman kerja saya dulu ya Lur ya. Dulu sebelum nikah saya itu pernah kerja di PT. Nah pokoknya ya cerita sedikit tentang pengalaman kerja saya dulu ya. Nah cukup sekian ya video dari saya. Sampai ketemu lagi di video berikutnya. Sampai jumpa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.